死の獲得の道はまだ遠い。あの昇竜拳ナイトミアブースター、美しい真空波動拳、halo guys, selamat datang buat kalian pengunjung baru dan welcome back tentunya buat kalian pengunjung lama atau subscriber lama gue. Kali ini gue kembali dengan bermain game Street Fighter Duel yang baru dirilis, dan ini game jadul ya sebenarnya, cuman dimodernisasikan ya. Dan kali ini gue akan pilih mungkin si Ken aja kali ya, yang gue juga gak kenal ya si Ken ini siapa gitu. Oke, ini lawan pertama kita, Sanji namanya. Karena gue belum pernah main Street Fighter sama sekali, dan ya beginilah kira-kira gameplaynya ya. Oh ternyata cuman klik-klik doang guys. Ya membosankan sekali sebenarnya game kayak gini sebenarnya. Tapi dengan visual yang kayak gini oke lah. Oke, pertarungan pertama kita dan kemenangan pertama kita, dan kita mendapatkan Sanji. Dan lagi-lagi gue juga gak kenal si Sanji itu siapa ya guys ya, karena gue belum pernah main Street Fighter sebelumnya. Pernah paling coba sekali doang waktu pas di PS1 guys. Dan kita lanjut aja ke pertarungan selanjutnya, dimana ini adalah pertarungan pertama untuk Sanji alias debutnya Sanji. Kita lihat jurusnya Sanji ya. Wah, ngeluarin listrik guys ternyata dia. Apakah dia adiknya Sasuke? Kita gak tahu ya guys ya. Ya ampun, kebagiannya dikit banget si Sanji ya guys ya. Keburu dimakan semua sama Ken. Dan Ken kembali lagi menjadi MVP di pertandingan kedua atau pertarungan kedua. Kita lanjut lagi. Wah, ada Tante Hentai guys. Ibuki guys maksudnya ya guys ya. Wah, anjir cakep juga dia ya guys ya. Buset, jurusnya sakit juga guys. Ngeri, ngeri, ngeri. Tapi tenang ya, masih ada Kane. Mampus. Wah anjir, darahnya tebal juga guys. Wah anjing, di gangbang cok. Ah, di gangbang Sanji sama Ken anjir. Wuh, gila. Wey. Udah wey. Buset, orang udah sekart, masih aja dihajar. Ya dan kita mendapatkan Ibuki. Oh my god. Oh my god. Ibuki, you really are a monster. Please let me compete at the world fighting. Oke, okay. Berarti dia minta diajakin ngeo, maksudnya keliling dunia guys ya. Di sini gua disuruh promosiin atau naikin levelnya si Buki lebih tepat ya. Oke, okay. Sudah cukup. Saatnya kita lanjut lagi ke misi selanjutnya. Dan di sini kita disuruh pasang Ibuki. Ya, dan ini akan menjadi pertarungan pertama untuk Ibuki bersama tim kita, guys. Ibuki, super combo. Wah, jurusnya Kasumi Suzaku namanya, guys ya. Ada di bar sebelah kiri, guys, nama jurusnya ternyata. Ken, super combo, flaming so you can. Salah satu jurus andalan Ken mungkin itu ya. And next level selanjutnya, kita akan menunjukkan Kasumi Suzaku kembali, jurus andalan Ibuki dan Flaming Shoryuken. Ken, wah Ibuki ternyata MVP-nya guys. Next level. Wah anjir, darahnya tebel juga guys si robot ini guys. Wah anjir, Ken gue mati cok. Eh sumpah, jurusnya sakit banget cok. Itu siapa yang baju biru cok? What the, anjir Kasumi gue mati. Eh Kasumi, Ibuki maksud gue. Anjir, kekalahan pertama gue, cok. Waduh. Kayaknya gue harus upgrade Ken dulu, guys. Makan nih, Ken. Makan, makan lu, Ken. Makan. Kita fullin aja terus, guys, ya. Oke. Oke, disuruh naikin levelnya langsung. Baiklah. Oke, di sini kebuka skill baru guys, atau apa ya? Gue juga gak ngerti sih.
Ya bodoh lah, pokoknya kita udah upgrade karakter kita, jadi langsung aja next level selanjutnya. Kain akan kembali bertarung melawan robot ini, guys. Gila, jurus sakit banget, cok. Oh, Chun-Li ya, guys. Chun-Li namanya, guys. Yang warna biru ya. Gue inget. Anjir, jurus sakit juga. Pantes, cok. Karakternya terkenal ya. Tapi tidak ada daya dibandingkan Flaming Sword You Can milik Kain. Dan kayaknya gue juga perlu nge-upgrade Ibuki juga, guys, biar sakit kayak Ken. Lebih tepatnya selevel lah sama Ken lah. Oke, kita udah naikin levelnya. Dan skill Ibuki juga terbuka. Skill baru maksud gue, guys. Langsung saja pertarungan selanjutnya. Wah, Ken dia aja terus, tapi Ibuki langsung mengincar pemain belakang. Flaming. Oh, jurus barunya, guys. Soryurepa namanya, guys. Wah, ada apa, guys? Warning, guys. Poison. Oh, ini namanya poison, guys. Wah, seksi kali, guys. Bolehlah kita gangbang. Ayo, guys, kita gangbang. Wow, langsung mati, guys. Ya, yeah. Oh, belum, guys. Belum mati. Anjing, jurusnya lope-lope, cok. Sanji, ayo, Sanji. Jangan ngaceng dulu. Ken. Tonyok-tonyok si banci hitam itu ya. Wah, jir, jurusnya, cok. Ngincar Sanji terus dia. Karena Sanji yang paling lemah syahwat, cok. Dan Ibuki. Waduh, Kasubi Suzaku mampu membunuh poison. Next fight. Lawan robot ini lagi, guys. Tapi robotnya beda kali ini, guys, ya. Sangat mudah dilalui, bung. Sanji. Wuh, Sanji mengaung, bung, dengan pisaunya. Ken. Flaming Sword You Can. Luar biasa sekali, Kain menjadi MVP kembali, coy. Next fight. Ya Allah, lawan tukang bakso lagi. Sangat mudah sekali, guys, ya. Ecek-ecek ini melawannya. Dah. Sangat mudah. Next. Wah, anjir, jamet guys. Sanji, ini mah Sanji juga bisa lawan sendiri. Anjir pakai samurai, cok. Tapi tak ada gunanya dibandingkan Flaming Sword You Can milik Kain. Wah, apakah ini boss fight, guys? Ya, ini boss fight. Match Zangief namanya, guys, ya. Robot apa ini, guys? Robot yang di Marvel ini, guys. Gue nggak tahu namanya siapa sih. Udah betah. Mati kau, Flaming Sword You Can. Berduet dia, bung, dengan Hashinso. Jurus Ibuki tebel banget, guys, darah, guys. Tapi kita lagi mati. Kasumi Suzaku. Oh, Soryurepa, jurus barunya Ken, mampu membunuh boss fight dengan mudah. Sangat mudah sekali. Kita adalah tim yang kuat. Dan kita mendapatkan rewards. Entah itu rewardnya untuk apa. Oh, ternyata untuk Medraw, guys. Kita akan mendapatkan hero baru di sini. Oke, langsung aja kita draw. Wah. Wah, anjir, kita dapat hero baru, guys. Si Piper. Itu gua enggak tahu ya, itu grade-nya kayaknya, guys, ya, yang A itu ya, guys. Jadi kelasnya, guys. Berarti kita mendapatkan karakter yang berkelas, guys, atau hero yang berkelas nih, guys. Si Piper langsung aja kita promote, guys, alias kita upgrade levelnya ya. Kita upgrade terus. Oh, sini upgrade disebutnya promote ya, guys, ya. Oke. Dan kita mendapatkan skill baru untuk si Piper. Dan gue juga masih belum ngerti, guys, ini maksudnya angka 2 ini apa, guys, ya? Level kali ya atau apalah, gue juga gak ngerti sih, guys. Kita lanjut aja next chapter. Oke, kita pindah ke strength enemy. Mungkin strength enemy itu maksudnya nama daerah atau storyline-nya kali, guys, ya. Oke, di sini gue juga baru masukin karakter baru si Piper untuk next pertarungan, dimana kita akan juga melihat debut untuk si Piper lawan robot yang tadi di chapter pertama, guys, nih.
yang darahnya tebal banget ya. Tapi tidak ada gunanya dibandingkan jurus Flaming Shoryuken mirip Kane. Di sini juga gue penasaran sama salah satu karakter baru gue, yaitu namanya Hakan guys, dan gue pengen promote dia ya. Mungkin ini bakal gue jadiin starter di pertarungan selanjutnya. Dan gue juga nggak lupa untuk memasang quick equipment untuk Hakan. Ya pengen sih untuk semua hero juga ya, termasuk si Piper ini. Gue juga pengen masang quick equipmentnya yang baru-baru. Dan langsung saja kita ke Ibuki juga ya. Ibuki juga perlu di equipmentnya di upgrade juga. Ha, dan juga Kane sang karakter utama kita. Oh, no wearable equip. Berarti kita udah kehabisan equipment. Apa-apa yang penting kita promote aja untuk Kane biar the next level semakin kuat. Kita promote juga untuk si Piper-nya. Dan langsung saja guys ya, kita masukin karakter baru kita, Hakan. Gue pengen sih dia jangan di barisan di paling belakang ya, gue pengen dia di paling depan. And let's go. Wah, jurusnya apa itu guys, si Hakan ini guys ya. Wah, gila, jadi sangat singkat sekali guys. Next, lagi-lagi lawan robot banci ini guys ya. Ayo Hakan, tunjukkan otot-ototmu. Gila, Hakan ngeri kali cok. Gampang banget cuy semenjak ada Hakan dan si Piper ya. Langsung Flaming Shoryuken. Sakit banget cuy. Si Piper bicycle kick. Overning kick namanya guys ya. Bicycle kick masalah tuh. Wis, apa nih guys? New feature unlock. Apa jangan-jangan ini? Oh, kita mendapatkan misi baru guys.